Di video kali ini, saya akan bahas cara menggunakan jaringan influencer Shopee dan yuk kita mulai sekarang juga. Sebagai seller di Shopee ya, ada fitur promosi terbaru yang bisa Anda manfaatkan untuk meningkatkan peluang penjualan produk Anda ya, yaitu jaringan influencer Shopee. Anda bisa akses fitur ini di Seller Center di bagian promosi saya. Jaringan influencer Shopee ini fitur khusus ya bagi seller ya untuk kolaborasi dengan para afiliator Shopee yang tergabung dalam program afiliasi Shopee ini. Ada banyak ya jenis mitra afiliasinya ya, seperti situs kupon dan cashback ya, kemudian situs perbandingan harga, penerbit konten, KOL, dan influencer. Untuk cara kerjanya juga sederhana ya. Sebagai seller, Anda tinggal bikin campaign untuk dipromosikan oleh para afiliator Shopee, dan kalau si afiliator ini berhasil menjualkan produk Anda ya, maka ya Anda bayar mereka dengan komisi yang sudah Anda tentukan sendiri. Semua ini dijalankan secara otomatis di dalam sistemnya Shopee. Nah, gimana sih cara menggunakannya? Yuk kita mulai. Oke teman-teman, untuk pakai jaringan influencer Shopee ya, untuk produk Anda itu mudah sekali, langsung ke Seller Center ya. Klik di bagian bawah promosi saya, nanti ada jaringan influencer Shopee dan diklik aja di situ ya. Nah kemudian nanti kalau teman-teman belum pernah pakai, nanti belum ada, muncul seperti ini laporannya ya. Nanti kalau di sini kalau sudah teman-teman sudah ada ya, bisa dicek laporannya seperti ini ya. Misalnya di sini saya pilih sampai sini. Nah ini ada 27 pesanan ya dari jaringan influencer Shopee ya, oleh affiliate itu GMV-nya 2,4 juta. Kemudian estimasi komisi yang harus saya bayarkan ya ke affiliate yaitu 118 ya, ROI-nya 20. Nah, seperti ini nanti contoh laporan jaringan influencer Shopee-nya. Nah, kalau teman-teman belum, silakan aja bikin ya, langsung ke menu komisi ya. Nah, menu komisi itu nanti teman-teman bikin buat komisi baru ya. Itu komisi seluruh toko atau komisi produk ya. Nah, kalau bikin komisi toko nanti ya, semua produk yang ada di tokonya teman-teman itu bisa dapat komisi yang sudah ditetapkan. Tapi kalau per produk ya per produk, misalnya produk A komisinya 10%, nanti produk B 15%, produk C 20% ya. Semakin besar semakin menarik affiliate ya. Nah, contohnya seperti ini ya, teman-teman. Misal di sini saya klik ubah. Nah, ini kalau untuk per produk ya. Jadi nanti di sini ada produk, teman-teman bisa atur komisinya. Kebetulan di sini saya setting 10% semua. Nah, kemudian kembali kalau di sini kita cek. Nah, kalau di sini seluruh toko ya. Jadi produk yang ada di seluruh toko saya atur di 5% ya. Nah itu, nah jadi kalau teman-teman nanti mau bikin, silakan diatur aja buat komisi seluruh toko ya, diatur nama komisinya, nama penawarnya apa, waktu mulainya, dan kalau mau diatur tanggal berakhirnya juga nggak masalah, bisa atau nggak perlu juga bisa, dan kasih deskripsi, nanti bisa atur tingkat komisi dan tentu bisa upload bannernya ya, kemudian tinggal ajukan ke Shopee ya. Sama seperti yang sebelumnya, kalau mau buka buat komisi produk ya, untuk per produknya sama seperti tadi, tinggal nanti teman-teman pilih produk dan atur per komisi per produknya. Nah ini perlu ya, karena ini nanti akan di-push sama Shopee ya, di-push sama Shopee ke jaringan ke dashboard affiliate, ke affiliate Shopee ya. Misalnya seperti ini, ya saya contohkan deh. Nah nanti seperti ini ya, ada penawaran Shopee, penawaran brand, ya ini nanti masuknya di sini ya, di bagian sini masuknya di penawaran produk ya, nanti masuknya ada di sini ya.
Saya sudah bikin videonya tentang affiliate Shopee ini ya. Kalau mau jadi affiliate ya, langsung aja cek link videonya di pojok kanan atas atau cek di deskripsi ya. Nah, jadi nanti teman-teman kalau bikin di jaringan influencer Shopee ini ya, di sini nanti munculnya ya akan di sini di penawaran Shopee ya, itu sama penawaran produk. Kalau brand ini khusus brand, nanti biasanya dari mall ya. Dari mall ya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman ya, untuk jaringan influencer Shopee langsung aja teman-teman coba sendiri. Nah, mudah kan pakai fitur promosi dengan jaringan influencer Shopee ini? Saran saya ya, manfaatkan ya, karena ini alternatif yang lebih menguntungkan dibanding Anda harus bayar iklan di Shopee. Nggak ada resiko ya biaya iklan boncos karena Anda hanya bayar komisi ya ketika terjadi penjualan dari si afiliator ya, di mana Anda tinggal sisihkan profit penjualan produk Anda sekian persen ya untuk bayar komisi ini. Nah, sekarang silakan langsung coba sendiri. Ada pertanyaan? Seperti biasa, silakan lempar di komentar. Oke, jika video ini bermanfaat untuk Anda, pastikan Anda klik like dan share agar juga bermanfaat buat yang lainnya. Dan pastikan Anda klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda mendapatkan update video terbaru dari saya.